الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang kami hormati ahli bait, ahli musibah di rumah ini, kami mewakili dari tetangga ibu yang dulu tinggal di Sri Gunting. Dan Maulana beserta adiknya adalah murid santri saya di sekolah Istiqomah Islamic Full Day School. Jadi mungkin pertama ini masih kami dua, nanti akan menyusul lagi yang banyak karena baru kami WA di grup. Kedatangan kami di sini mudah-mudahan membawa ketenangan bagi ibu. Ibu bukan sendirian, kami ramai di sini mendoakan almarhum. Boleh kita menangis, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, barang siapa yang meratap, tidak akan aku ampuni dosanya sebelum ia meminta ampun kepadaku. Boleh nangis, Dainang. Boleh nangis, ya. Tapi dengan doa. Karena orang yang meninggal ini, Dainang, sudah tidak bisa lagi dielakkan. Ya nah, di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ija'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yasta'dimun. Apabila telah datang azal, tidak bisa lagi dimundurkan, dimajukan waktunya, Dainang. Jangan lagi ada berandai-andai. Seandainya aku bawa ke rumah sakit, seandainya aku terbangkan ke Malaysia, seandainya aku bawa ayahku ke luar negeri. Tidak ada itu, Dainang. Karena kata Allah juga di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Dimanapun kamu berada, sekalipun kamu berlari di bukit yang tinggi dan kokoh, ajal itu akan datang menjemput ayah. Sabar kalian, Damah. Apa yang diminta almarhum sama kalian? Wahai anakku, wahai istriku, tolonglah aku, anakku yang soleh. Aku tidak meminta uang balasan darimu. Engkau sudah aku buat sarjana, engkau sudah bekerja. Yang ku minta adalah doa-doamu, wahai anak-anakku sayang. Itu dimintanya ini, Nang. Kita tidak mendengar jeritan ayah. Maafkanlah aku, istriku. Udah ibu maafkan kan, Bu? Maafkanlah aku, wahai putra-putriku. Udah kalian maafkan ayah, Nang, Mama? Udah kan aku? Aku telah memaafkan istriku dan anak-anakku. Bilangnya itu, Mang. Ruhnya itu, Mang. Apa kata ruh lagi, Mang? Doakan aku, Inang, Amang, istriku. Seandainya ada sedikit harta yang aku tinggalkan, seperdelapan dan ada bagian almarhumah, sedikit-sedikit berikan, terus mengalir sedikit demi sedikit. Kubur ini, rumahku ini sangat gelap, sangatlah sempit, Amang. Sangatlah dingin, Amang. Tapi bagi anak-anaknya yang soleh, mengirimkan doa buat almarhum ayahnya, rumahnya nanti terang, besar rumahnya, Amang. Karena al-jannatin arduhas samawati wal ard, surga itu, Damang, seluas langit dan bumi. Jadi kalau kalian mencari anak yang baik, Inang, menuntut ilmu kalian dengan tulus ikhlas, pahalanya sama ayah, iya, Mak. Karena tidak ada putus kiriman amalan dari anak dan istrinya. Ya, Mang. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyah au ilmi yuntafa'u au waladun salihah yad'ulah." Anak yang soleh ini kalianlah. Tuntut ilmu, salat malam. Sudah ayah habiskan rezekinya, uangnya, kekuatannya untuk membesarkan anak-anaknya. Adalah bagaimana anaknya biar menjadi anak yang berguna ketika nanti dia tiada lagi.
Itunya mang gunanya. Kalian dihabiskannya uangnya untuk membesarkan kalian, menyekolahkan kalian agar kalian berguna untuk menolongnya menghindari dari narun hawiya ya mang. Apalagi nang? Sodakoh jariah. Bersodakoh kalian ini nang. Setiap hari dainang keluar kau dari rumah, bungkuskan nasi dainang damang. Sedekahkanlah untuk orang-orang miskin di jalan sana damang, pengemis. Walaupun dia tidak berbaju, tidak berpakaian, sudah bergumbal-gumbal rambutnya itu damang. Yang banyak anamang pahalanya itu kalau kalian kasih dia makan. Jangan takut. Dia tidak punya tenaga itu untuk menolak kalian atau merampas uang kalian, enggak ada itu. Ikhlas ya Allah ini untuk ayahku. Cintai ayahku ya Allah seperti ayahku. Ayahku mencintaiku. Bilang Daina. Apalagi mak? Sudah kau cari ya? Ya mang ya? Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah, yang tiga ini tidak terputus. Jadi almarhum ini meminta di dalam kitab Kasful Ghaib, wahai amang, ketika diturunkan jenazahku damang, apa namanya itu dek, yang dikorek ke dalam liang lahat, pas ukuran almarhum, enggak bisa bergerak lagi Dainang. Disitulah ayah nanti dimasukkan menghadap kiblat wajahnya Dainang. Dibuka Dainang kain kapannya sehingga hidungnya menyentuh tanah agar ayahmu terbangun. Ketika nanti kalian tujuh langkah tinggalkan kubur ayah, lalu dibangunkanlah ayahmu Inang. Apa yang diminta oleh Ruth? Wahai istriku, wahai anak-anakku, jangan tinggalkan aku dulu. Doakan lagi aku. Begitu dibilangnya. Jadi makanya kalau di kampung kami di Aceh, itu dibayari itu anak-anak yang tak berdosa itu, anak-anak hafal Quran itu sampai 40 hari. Membaca Yasin di situ dikasih makan, dikasih jajan, bersedekah lagi. Karena ada hartanya. Jangan habiskan semua untuk dunia. Berikan sebagian untuk akhirat sama aku. Karena di dalam surah Al-Munafikun ayat 10, sikitnya cuma suratnya itu, surat yang terakhir di surah Al-Munafikun. Laula akhortani idza ajalin qarib. Oh Tuhanku, seandainya engkau tunda azalku ya Allah, fa'asoddaqo, aku akan bersedekah, wa'akum minas solihin, dan aku jadi orang yang soleh. Indah bisa binang, gak bisa lagi, karena ayah telah berpulang ke rahmat Allah. Siapa lagi inang yang menggantikan sodako itu? Anaknya yang dulu kecil tangan anaknya itu Daina, disanjung, disayang sampai besar. Dia habiskannya uangnya Daina untuk menyekolahkan kalian. Jangan lawan mamak kalian ini. Mamak kalian ini udah patah sayapnya sebelah. Dulu curhat sama suaminya, wahai anak suamiku, anak kita kuliahnya begini, nanti uang kuliahnya seperti ini, harus kita bayar. Sekarang indah dong besayap Daenang, sayap itu telah patah. Jadi kalian Daenang, doa doa kalian lah yang diharapkan oleh ibu. Karena kata Allah, udu'uni astajib lakum, mintalah kepada aku nih, saya aku kabulkan kata Allah. Yakinlah nak, almarhum bapakmu dulu, bapak guru kalian istiqomah. Setelah meninggal almarhum 3 bulan, semua pada sarjana minta uang sidang. Itulah hebatnya Allah. Wahai adikku, kita tidak sendiri, ada Allah tempat kita mengadukan hal anak-anak ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah, min haitsu la yahtasib, sania saja periode dari Tuhan, dan mana saja akan Allah turunkan. Inilah nasihat dariku Dainang. Sedikit lagi, ambilkan tanah gumpalan kubur ayah, jadikanlah sebagai bantal di kepala ayah, dan satu di tengah-tengah, satu di kaki, kalau bisa 4 sisi sudut. Kenapa nak? Karena di dalam kitab bacalah katanya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Bisakah engkau membaca 3 kali ya mang? 3 kali berarti 6 12, 4 sudut. Jadi kalau bertanya pun nanti mungkar, nakir sudah siap Dainang.
Insya Allah doa anak yang soleh dijabah oleh Allah Inang. Amin. Amin. Ya Inang ya baru ya. Ah, habis itu barulah sudah kemasukkan tadi yang empat gumpalan itu dengan bermohon kepada Allah dengan ayat Allah. Karena tanah ini ya Allah, semoga bertasbih terus buat ayahku. Tanah itu hidup itu Inang. Kalau tidak mana mungkin bisa tumbuh rumput. Karena hiduplah itu tanah itu dikasih Allah nyawa. Jadi jangan sampai ayah terhimpit, maka itulah berdoa kita. Mudah-mudahan bapak adalah orang yang baik ini, Dek, tetangga kami. Baik sekali ayah kalian ini, tidak ada salah. Bermasyarakat ya, Dek, di masjid apa? Apa yang kurang uang di masjid tambah. Asalkan jadi acara tadi. Begitulah sama ibumu pun baik. Dulu ibu nenekmu sakit, orang sampai 3 jam menunggu situ obat. Kudatangilah mamamu. Alasan ibu ingin berjumpa dengan adikku, mamanya Maulana, di dalam, di belakang, di farmasi, bagian farmasi. Cepat keluar obat tadi. Akhirnya nenek enggak pucat-pucat lagi menunggu di kursi. Pulang terus ke rumah. Begitulah pertolongan itu semua Eda. Semua nanti mengalir untuk bapak. Menang? Yang terus kesimpulannya kepada anak-anak, jangan lupa nak, nanti ketika kalian tancapkan di, setelah dikubur dan berdoa, daun-daunan yang dikuburan itu apa namanya itu nang, bunga-bunga itu, wahai Tuhanku, izinkanlah bu daunan ini selagi dia hidup terus bersolawat untuk ayahku. Tancap di bawah satu, di bawah kakinya, hidup itu nang, gak ada yang mati itu. Itulah doa dari anak yang soleh ya nang. Udah solat hadiah di dalam kitab Imam Nawawi, siapa yang mensolatkan ayahnya atau ibunya, keluarganya setiap malam, surga ah tempatnya, tidak ada lain, hanya surga tempat orang tua kita ini. Tapi sampai kita habis umur kita ya nang, aku sampai sekarang enggak berhenti aku nang solat hadiah itu untuk bapak guru ini nang. Jadi bagi yang mensolatkan, aku berikan dia upah hadiah. Tidak akan kumatikan ia sebelum ada tempat duduknya dari zabarjat hijau di surga. Ingat, itulah balasannya nang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedatangan kami dari tetangga mamamu pengajian di Seri Gunting menambahlah ketenangan wangiku. Sabar adikku, dunia ini innamal hayatud dunya illa la'ibu walahu, katanya. Kehidupan dunia ini katanya hanyalah permainan. Jadi, senda gurau. Sedangkan walad darul akhirah, negeri akhirat itu khairul lilladzina yattaqun, lebih kekal untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku teman kerabat terus berdoa, mudah-mudahan kita semua yang hidup ini dapat nanti mensolatkan. Karena siapa yang mensolatkan orang yang meninggal, pahalanya sebesar gunung Uhud. Siapa yang pergi memberangkatkan ke kuburan, pahalanya juga sebesar gunung Uhud. Enak kita mencari pahala, wahai ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dua gunung Uhud kita dapat hari ini bila kita ikhlas mendoakan. Mudah-mudahan wa may yajru yahsud, apapun yang kita tanam akan dikembalikan Allah dengan baik. Ya Bu. Karena kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula, di surah Al-Isra. Tiap-tiap semua itu akan diminta Allah pertanggungjawabannya. Yang baik kita bikin akan dikasih Allah yang baik. Amin. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.